Desain kabinet dapur dari bambu. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Sweet Home. Jika kamu mencari tampilan lebih fresh pada dapurmu, atau kamu ingin memadukan unsur alami dan unsur modern ke dalam dapurmu, maka cobalah kabinet dapur yang terbuat dari bambu ini. Bambu adalah sumber daya alam yang tahan lama dan berkelanjutan yang semakin populer sebagai bahan membuat lantai atau lemari di rumah. Meski sering disalahartikan sebagai kayu, bambu sebenarnya adalah termasuk jenis rumput, karena termasuk tanaman hidup dan mudah dijumpai, maka bambu adalah sumber yang berlimpah dan mudah diperbarui. Bambu tumbuh dengan cepat, hanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk bisa dipanen, sehingga material bambu tersedia lebih cepat daripada kayu keras yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai usia panen. Bambu sangat tahan lama dan keras, tidak seperti papan partikel atau beberapa bahan kayu yang strukturnya lebih lunak. Ketangguhan bambu membuatnya sangat cocok untuk area dengan lalu lintas yang tinggi seperti area dapur. Bambu memiliki rona alami yang indah, yang menghangatkan suasana dapur dengan warna netralnya yang ringan. Warna alami bambu sangat menarik, sehingga kebanyakan orang tidak merasa perlu mewarnai perabot yang terbuat dari bambu, termasuk kabinet bambu. Kabinet bambu akan bersinar dengan sendirinya dengan lapisan bening yang sederhana.